Pemirsa, sebanyak 3.540 narapidana di wilayah Kemenkumham Jambi diusulkan menerima remisi kemerdekaan RI ke-77 mendatang. Dari ribuan narapidana itu, 11 diantaranya dapat langsung bebas dari hukuman. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi mengusulkan 3.540 narapidana yang menjalani hukuman di 11 lapas di Provinsi Jambi untuk mendapatkan usulan remisi atau pemotongan masa tahanan pada Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 mendatang. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jambi, Aris Munandar, mengatakan pemberian remisi akan dilakukan tepat tanggal 17 Agustus 2022. Dari 3.540 tahanan tersebut, 11 orang diantaranya dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan potongan masa tahanan. Ribuan tahanan tersebut merupakan narapidana dari berbagai kasus, dari narkotika, kriminal umum, bahkan tindak pidana korupsi. Namun demikian, jumlah narapidana yang diusulkan masih bisa bertambah jika ada syarat yang telah dipenuhi. 22 remisi dari Jambi sudah kita usulkan. Jadi sudah kita usulkan sejumlah 3.540 orang. Dari warga binaan 4.885 orang warga binaan, napi 4.153 dan tahanan 732 pada hari ini. 3.540 narapidana tersebut tersebar di 11 lapas, yakni lapas kelas 2A Jambi sebanyak 949 orang, lapas kelas 3 Sarolangun 198 orang, lapas kelas 2 Bangko 248 orang. Selanjutnya dari lapas kelas 2 Betebo 302 orang, lapas 2 Kuala Tungkal 345 orang, lapas kelas 2B Bulian 172 orang, lapas narkotika kelas 3 Muara Sabak 703 orang, lapas perempuan kelas 2B Jambi 161 orang, lapas kelas 2B Sungai Penuh 105 orang, dan LPKA kelas 2B Jambi 65 orang. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.